Halo semua, selamat datang kembali di 11 Juli 86 Channel. Di video ini, kita akan membahas menikmati kuliner malam di Bandung tahun 2024 Part 2. Berikut tempat kuliner malam di Bandung tahun 2024 Part 2 ini adalah Bebek Om Aris, Iga Bakar Si Jangkung, Sate DJ, Kangen Grill, dan Warung Nasi Ibu Imas. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat datang kembali di channel 11 Juli 86 Channel. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kuliner malam di Bandung yang pastinya seru dan menggugah selera. Yuk, ikuti terus video ini untuk menemukan tempat-tempat makan malam yang tidak hanya lezat tapi juga unik di Bandung. Dari street food legendaris hingga restoran hits yang wajib dikunjungi, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru dari kita. Mari kita mulai petualangan kuliner malam di Bandung, Part 2. Kali ini adalah tempat kuliner malam di Bandung yang sedang hits, yaitu Bebek Om Aris. Menemukan tempat makan bebek yang enak itu biasanya lebih susah. Nah, Bebek Om Aris ini bisa menjadi andalan bagi para pencinta bebek. Bebek Om Aris selalu ramai. Tidak jarang, antreannya sampai panjang sekali. Untuk menu makanannya, Bebek Om Aris memiliki olahan bebek yang empuk dengan daging besar, tidak amis, dan bumbunya terasa meresap hingga ke daging. Nikmat sekali makan nasi panas dengan olahan bebek goreng atau bakar ditambah kremesan, lalapan, dan sambal. Kamu juga bisa memilih varian sambal tomat atau bawang dengan kepedasan yang nampol. Kalau masih kurang, bisa juga tambah menu lainnya seperti sate telur puyuh atau kulit. Satu lagi tempat kuliner Bandung favorit sejak lama adalah Iga Bakar Si Jangkung. Bagi penyuka daging, tentu tempat satu ini tidak boleh sampai terlewat jika berkunjung ke Bandung. Sebenarnya ada banyak varian menu di Iga Bakar Si Jangkung. Namun yang menjadi menu favorit adalah iga bakar yang disajikan di atas sebuah hot plate. Daging iganya sudah dilepaskan dari tulang, sehingga konsumen hanya tinggal menikmati kelembutan dagingnya saja. Dengan tambahan irisan bawang merah dan cabai rawit, iga bakar di sini akan membuat ketagihan. Sate DJ adalah tempat makan sate yang sudah ada di Bandung sejak tahun 1940-an. Menjadi salah satu tempat wisata kuliner legendaris yang masih banyak peminatnya sampai sekarang. Tempatnya ada di Ruko, sehingga berbeda dari warung sate pada umumnya yang biasanya berupa gerobakan atau tenda. Tempatnya selalu ramai, apalagi ketika jam makan sudah tiba. Tidak jarang, pembeli harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan menu pesanannya. Sehingga, tidak disarankan datang ke Sate DJ ketika perut sudah sangat kelaparan. Menu favorit di sini adalah sate asin pedas. Bumbunya meresap dengan sangat baik, bahkan dagingnya dimakan tanpa saus kacang pun akan tetap terasa enak. Selain itu,
Ada juga sate dengan bumbu kacangnya. Mau coba makan grill pinggir jalan dengan harga bersahabat? Kamu bisa datang ke Kangen Grill. Lokasinya yang ada tidak jauh dari SMA N7 Bandung membuat warung grill kaki lima ini tidak sulit dicari. Meskipun hanya warung kaki lima pinggir jalan, tapi untuk rasa grill di sini tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa paket makanan yang bisa kamu pilih di Kangen Grill, seperti paket bikin kangen dan paket ngangenian. Kapan lagi makan grill enak tapi harga bersahabat? Tempatnya berada di jalanan yang memang selalu ramai oleh orang-orang yang berburu kuliner malam Bandung. Kangen Grill menjadi salah satu tempat yang tidak pernah sepi. Warung makan ikonik di kota Bandung ini ternyata bisa kamu nikmati sampai malam. Dikenal dengan hidangan makanan khas Sunda, warung nasi Ibu Ima seringkali jadi pilihan para wisatawan ketika liburan ke Bandung. Tempat makan ini menyediakan banyak pilihan lauk seperti ayam bakar, pepes, sambal dan lalapan, dan lain-lain. Konsepnya prasmanan, sehingga kamu bisa memilih makanan secara langsung sesuai selera. Untuk harganya tidak terlalu mahal untuk ukuran kuliner malam di Bandung yang lezat ini. Tidak heran kalau warung makan Ibu Ima selalu ramai oleh penikmat kuliner. Apalagi di musim liburan dan bulan Ramadan, parkiran Ibu Ima pasti selalu penuh saking ramainya pengunjung. Terima kasih telah menyaksikan petualangan kuliner malam di Bandung bersama kami di tahun 2024. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Eleven Juli 86 Channel. Sampai jumpa di part 3 dengan lebih banyak tempat menarik dan kuliner lezat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.